Suasana di dalam BIP Muka Kuning Batam Indonesia. Tadi cantik habis periksa. Anak umum tanpa BPJS dan tanpa apapun, bayarnya Rp124.000, cukup murah untuk reaksi cepatnya dokter-dokter di sini. Ruang tunggunya. Ini yang sakit. Diobati. Ya, masuk nor ini. Ini gedungnya. Termasuk salah satu gedung legendaris di Muka Kuning. BIP. Klinik BIP namanya. Dulu teman-teman kadang ada yang kesini cuma iseng-iseng pengen timbang badan. Nah, seperti itu. Udah. Kembalian Pak ya. Oke. Okay. Nah, makasih Bu. Tungguknya. Ya. Oke, okay, ini udah. Bayar, kita udah di BIP. Dan kita keluar. No. Teman-teman yang di mantan Muka Kuning. Apa? Ya. Pasti tahu BIP ini. Tidak ada yang tidak tahu, pasti tahu semua. Ini suasana sininya. Tuh, tempatnya tadi. Ini yang Panasera, Pujasera tempat makan sekarang. Dulu pasar basah. Terus itu yang di kejauhan adalah Masjid Nurul Islam. Yang kelihatan tower itu, nah itu Masjid Nurul Islam. Sekarang jam berapa lagi? Jam 12 persis. Oke, bentar lagi pas rame-rame nih orang pada makan siang. Nah, itu pas duhur di sini jam 12. Ya, nih suasananya sampingnya kantor pos. Penuh. Ali sebelah. Sudah ya, BIP dan sekelilingnya. Nah, tahu kan ini PT seragam apa? Seragam PT apa coba? Yang tahu seragam apa komen di bawah ya. Oh, amiris, amipol. Oke. Nah, teman-teman, ada Mang Marsono Sudarmojo dari Muka Kuning Batam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.